Peluncuran buku kumpulan 13 cerpen karya Mona Silviana Sabtu pekan lalu mengundang decak kagum puluhan pasang mata yang hadir di Balai Rumawat Universitas Pajajaran Bandung. Tidak seperti acara diskusi buku pada umumnya, acara peluncuran buku Mona Silviana dihiasi dengan aksi panggung yang menggabungkan seni sastra, teater, dan musikalisasi. Para undangan yang hadir juga dihibur dengan aksi pembacaan cerpen karya pengarang wanita tersebut. Beberapa seniman Bandung seperti pemusik Mukti Mukti, Gus Pika, dan Sri Hartati ikut terlibat membacakan cerpen Mona. Selain aksi panggung, seni, dan musikalisasi, acara peluncuran buku wajah terakhir karya Mona Silviana ini diwarnai dengan diskusi selama 1,5 jam dengan pembicara 2 pengamat sastra, yaitu Aquarini, Prabas Moro, dan Profesor C.W. Watson. Pembuatnya tadi bilang bahwa ada kata.